Selamat pagi. Ini habis sholat subuh, aku mau cari cemilan. Nah, mau cari cemilan di tempat baru ya. Kalau terakhir aku 4 tahun lalu, 5 tahun lalu ya, sebelum COVID. Kayak 5 tahun lalu, ini belum ada. Sekarang ada, dan aku penasaran ada apa aja. Kemarin pas landing Madinah, aku udah sempat spill ada apa aja, tapi sekarang mau menikmati ada apa aja makanannya yang kita coba ya. Kalau ada yang nanya Madinah sama Mekah gimana, well jujur beda banget vibesnya ya, karena kalau di Mekah Ka'bah itu benar-benar sakral banget. Terus kita mengejar tawaf, pokoknya mengejar bagaimana caranya dekat banget dengan Ka'bah, dekat dengan Masjidil Haram, pokoknya masuk ke dalam Ka'bah kalau buat aku pribadi ya. Vibes-nya tuh kita harus usaha, perjuangan, mencari maksimal mungkin bisa mencium, sholat, menyentuh, berdoa depan Ka'bah, sholat di depan Ka'bah. Nah kalau Madinah, ini rumah Rasulullah ya, makan beliau juga. Vibes-nya tuh kita memang harus sendiri untuk cari pahala, misalnya sholat, menghabiskan waktu, itikaf, ngaji, atau apa aja, karena yang dikejar adalah pahala ibadah di Masjid Nabawi. Dan Nabawi ini atau Madinah ini perkembangannya juga luar biasa, banyak kota-kota baru, banyak tempat-tempat baru, makin luas, Masya Allah. Dan gak tahu selalu kalau kesini ini baru, gitu ya, kayaknya gak ada habisnya. Indah banget deh. Semoga yang nonton video ini bisa kesini ya. Oke, aku udah nyampe nih sambil tadi di jalan kita lihat makanan apa dan suami gue mau kita jajan apa ya. Kalau pagi-pagi aku mau minum aja sama kopi. Sekarang di sini jam 6.40. Jual bakso. Sebenarnya ada restoran juga di dalam, tapi dia punya bakso. Rp25 ya mas Emma ya? Betul kan, umumnya karena kita udah coba. Kita tepat main. Juga nih.
Jadi kalau mau di dalam ada area dalamnya juga ini normal, tuh. Terus ini juga duduk di jendela menghadap ke luar, masya Allah ya. Terus jangan khawatir, ada area outdoor juga, jadi bisa sambil lihat pemandangan di luar. Outdoornya luar biasa. Kayaknya foto dari sini bagus nih. Coba aku foto dari sini diambil dari luar. Entah suamiku ambil dari luar.